만미롱. 네. Sambil nunggu kereta mau ke Asahikawa, mau makan strawberry Ichigo gede-gede. I love strawberry Jepang besar-besar. Asahikawa dari Sapporo naik kereta sekitar 1,5 jam nyampe Asahikawa. Belum makan, jadi mau makan di kereta. Makan salmon. Di Asahikawa ada Snow Festival Yukimatsuri. Yukimatsuri kayak salju diukir jadi bentuk-bentuk gitu. Kreatif lah pokoknya orang Jepang. Dragon Ball. Ada babi. Babi atau beruang? Amazing. Padahal kapan hari? Kemarin tadi pagi aku coba buat snowman yang cuma bundar-bundarnya susah banget. Ini bisa jadi kayak karakter gini. Memang benar-benar kreatif. Ini sayang banget ada ungu-ungu ini. Wow.
sampai di hotelnya. Aku di Sapporo nginep di hotel ini. Ritz-Carlton Hotel. Ini lobby-nya. Kecil tapi nyaman. Wah, enak banget dari luar masuk ke dalam anget. Dan ini adalah kamar hotelnya. Aku tidur di kamar 805. Ini bukan hari pertama ya aku rekam waktu nginep di hotel ini, karena hari pertama lupa. Jadi ini sudah hari ketiga aku tidur di hotel ini. Jadi maaf agak berantakan kamarnya. Dan yang pasti ini ada rak, ada tempat hanger buat baju-baju. Dikasih slipper nih, aku pakai slippernya 2. Nih, ada tempat setrika juga kayaknya ini. Nih, alat untuk bersih-bersih, nggak tahu nih apa. Tong. Oh, buat sepatu. Buat sepatu. Nih. Terus ini ada sikat. Sama itu apa? Cushion cloth buat bersihin sepatu. Terus ini koper aku sudah sangat berantakan. Ini ada kaca kamar mandi, kasurnya, ada kasurnya, kecil sih cuma nyaman. Agak ribet kalau bawa barang koper besar-besar, emang agak ribet bukanya. Ini tuh ada TV, kulkas, ini kayak teh-teh, kopi-kopi, gula gitu-gitu. Ini termos, tempat sampah, ada meja, ada lampu, terus ada ini buat internetan. Nih buat internetan. Nih ada telepon, ada kaca, tempat tisu. Ini buat penyaring udara, meja, hanger, gini aja sih kamarnya. Ntar aku tunjukin kamar mandinya. Itu ada kursi juga. Oh iya, terus ada ini buat TV, remote TV. Gak tahu ini apa. Sisir, terus pulpen. Itu aja sih. Ini whisky buat ngangetin badan, karena di sini benar-benar dingin. Sampai -19, parah lah, dingin. Ini buat kremes-kremes, buat ngangetin tangan. Lalu kamar mandinya kecil tapi bersih. Ini bathtub, the shower, dikasih body soap, dikasih conditioner sama shampoo, sama ini ada face and hand soap, wastafel, sikat gigi, ini amenities, ada hair dryer, ini toilet, WC-nya. Ini ada tombol-tombolnya.
handuk-handuk, tisu, sampah, bathtub. Ya udah segini aja. Ski resort flying ski seharian asik. Aku ngambil private di sini. Private-nya itu 4 jam 3 juta include sewa baju. Hopefully pulang Indonesia sudah bisa main ski meskipun cuma sedikit-sedikit. Cayo. Kan batene. OMG, susah sekali. Jatuh berkali-kali. Tapi enggak apa. Harus bisa. Cayo, 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 cayo. Lunch time, whiskey. Ini sekarang istirahat 1 jam. Ntar lanjut lagi di bagian yang lebih ekstrim. Ini tempat makannya di ski resortnya di Bangke. Lagi nunggu makan. Tuh lihat, masih banyak yang ski. Isi tenaga dulu biar nanti nggak rugi lesnya. Makan soba. Thank you.
di Shiroi Kobito Park. After playing ski, we go to eat chocolate. Dan di indoornya ini adalah tempat jual coklat, dessert. Dessertnya ada yang dimakan di sini, dan ada yang bisa dibuat oleh-oleh, bawa pulang. Yang ini enak banget guys, kalau kalian kesini kalian wajib beli ini, yang ini. Karena yang ini gak ada dijual di mana-mana. Kalau yang lainnya tuh ada yang dijual di airport, tapi kalau yang ini cuma ada di sini. Ini enak banget. Kalau kalian ke Hokkaido, Shiroi Kobito Park atau Ushiya Chocolate Factory ini tempat yang wajib kalian kunjungi. Karena suasana outdoornya tadi kan kalian udah lihat kan, bagus banget. Dan suasana Christmasnya itu dapat banget. Padahal sekarang itu udah bulan Februari loh guys. Tapi masih kerasa banget Christmasnya. Dan yang ini coklat recommendednya guys. Ini coklat Shiroi Kobito. Jadi biasanya kalau orang-orang kesini tuh bawa oleh-olehnya tuh ini. Dan ini emang enak banget. Ada coklat sama ada yang vanilla, ada yang dimix juga. Ini enak sih. Aku juga beli buat oleh-oleh. Di sini itu benar-benar kalap deh bagi yang pencinta-pencinta candy, coklat, dessert. Ini surganya banget. Best dan recommended. Ini strawberry parfait. Blur. Nah. Coklat. Udah habis. Jadi cheesecake-nya ini bisa dimakan langsung. Makan langsung lebih enak sih. Sama kalau mau panas-panas bisa dimasukin microwave, terusnya hot, atau dimasukin freezer juga bisa kalau mau dingin. The best cheese tart. Nih, kalau mau beli blueberry harus beli satu set. Satu set isi 6. Jadi kalau mau beli blueberry aja nggak bisa beli satuan. Kalau satu set gini isinya 6, harganya 1080. Worth it lah. Soalnya benar-benar cheesecake terenak. Nih. Kalau packaging nggak bagus bukan di Jepang. So pretty. Toyabake egg tart terbuat dari 3 macam keju. Coba ya. Kejunya enak tapi gak enak. Oh si. Nih aku zoom ya. Look at the cheese. Kelihatan banget kan kalau cheese-nya itu super super soft banget. Ini cheese tart terenak serius. Udah nyampe airport lagi deh. Cuma 4 hari di Hokkaido. Sekarang mau ke Nagoya. Sekarang aku sudah sampai di Nagoya guys. Ini udah malam banget. Ini masih di airport, tapi setelah dari airport nih mau langsung check in ke hotel, mau istirahat. Sudah super duper lah sekali. Dan aku sudahi dulu vlog kali ini dan akan bersambung di vlog selanjutnya. Dan di vlog selanjutnya aku akan explore Nagoya yang gak kalah bagusnya dengan Hokkaido. So pantengin terus ya guys vlog aku, channel aku ini. Jangan lupa di subscribe. Please subscribe aku. Please support aku. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau aku ada update video baru. Dan jangan lupa like jika kalian enjoy dengan video aku. Dan tolong beri aku komen ya guys, masukan-masukan yang positif dari kalian supaya channel aku ini bisa berkembang dan subscriber aku jadi tambah banyak.
Dan jangan lupa satu lagi guys, follow aku ya di Instagram aku. Gampang kok, nama IG-nya sama-sama nama YouTube channel aku di Cindy Purwoko. So, see you on my next video guys. Ciao.